Lana mamado ya wasiha tanam bidang yang kodes tanggona pada darmo tulur anami ya rabbi bil mustofa balim alqad dana wa fil lana mamado ya wasiha Wafilana mamadoh ya wasiyal karomi ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wafilana mamadoh ya wasiyal karomi ya rabbi bil mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu wa nafa'allahu bi'ulumihi fid-darain. Al-ashqaqu fala satun. Bermula segala meja itu meja ada tiga.
tiga yang Allah ciptakan buat kita sebagai simbol agama samawi, agama yang terikat dengan alam, diantaranya matahari dan bagian-bagian matahari, yaitu meja. Ada tiga. Ahmar, yang pertama meja merah. Ahmar, tasbirnya humaroh, makanya Nabi manggil Siti Aisyah yang kemerah-merah. Ahmar ini apa takbir paling merah. Jadi dominannya kita lihat meja itu di dalam hal ibadah yang paling merah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ahmaru Akbaru Tama, paling merah kita lihat. Wa Asfaru, yang kedua meganya Asfaru, kuning, paling kuning. Wa Abyadu, Wa Abyadu, yang ketiga paling putih. Karena af'al takdir kalau dalam ilmu nahwu disebut af'al takdir, timbangannya af'al. Contoh Umaru Ahmaru Bakri, Umar paling merah daripada si Bakar. Umaru Asfaru Bakri, Umar paling kuning daripada si Bakar. Umaru Abiyadu Bakri, Umar paling putih daripada si Bakar. Jadi pakai paling. Kalau Ahmaru Asmaru Abiyadu itu pakai paling. Kalau ke Allah pakai mana? Allahu Akbar, jangan Allah paling besar. Kalau ke Allah ganti dengan mana? Allah Maha Besar. Nah, kalau kita sudah paham ini meja, maka kita bisa mengkondisikan, bisa kita menerapkan di dalam sholat kita, di dalam waktu sholat kita. Al-Ahmar, bermula meja yang paling merah, Maghribu. Maghribu isim makan. Korba ya gurubu gurba kawa gurubu gajah magrobun ikrik natakrik magrobun magribun magribun. Isi makan waktu tenggelam. Merah itu paling merah itu waktu tenggelam. Berarti kemarin apa? Maghrib. Maghrib itu sebutan maghrib, artinya waktu tenggelam. Karena sholatnya di situ, maka disebut sholat sebab. Oh, berarti karena meja merahnya paling merah itu tenggelam, maka sholatnya sholat maghrib. Maghrib. Begitu ya, disebut maghrib. Kenapa disebut sholat maghrib? Kenapa disebut sholat maghrib? Karena sholat dikerjakannya pas meja paling merah tenggelam. Itu kepatakannya. Paham ya? Disebut maghrib. Nah, orang lahir, lahir ya, di pengki, namanya pengki. Nah, kenapa kok namanya pengki? Karena lahirnya di pengki. Nah, ada orang lahir, namanya pesek, namanya pesek. Namanya pesek. Karena lahirnya namanya pesek. Nah, jadi paham ya, kenapa kok disebut sholat maghrib? Karena meja paling merah waktunya tenggelam. Terus wal asfaru paling kuning, meja paling kuning, wal abyadu dan meja paling putih, isyaun itu waktu isya. Tapi isya pertengahan antara kuning dan
kuning dan putih. Kuning dan putih. Maka sebut. Nah, tinggal saya nanya lagi, kenapa sih disebut sholat isya? Karena mega paling kuning dan mega paling putih bersamaan dengan banyak kan kita menonton maghrib maghrib dan maghrib tadi disebut kenapa sebabnya maghrib udah sholat isya disebut karena kenapa disebut isya. Nah udah paham begini apa lagi takrifnya, takrif itu apa lagi. Nah ini kesalahan nih, kesalahan pada akhir zaman wayundabu dan disunahkan hukumnya sun dikerjakan dan pahala enggak dikerjakan rugi kayak kita banyak pahala aja rugi. Disunahkan takhiru sholatil isya'i mengakhirkan sholat isya ini matanya ya disunahkan mengakhirkan sholat isya berarti umpama sekarang isya jam 7 wah kita sholatnya ntar aja itu jam 12, jam 1, jam 3 kan sunnah ini mengakhirkan. Disunahkan mengakhirkan sholat isya ila ayat iba syafakul asfaru wal abiyadu sampai hilang mega yang kuning dan mega yang putih. Berarti benar tuh jam 2 kita disunahkan mengakhirkan sholat. Berarti sholat isyanya jam 2, jam 3. Ini matan. Makanya kalau ngaji Sakinah matan begini buat pedoman bisa sesat. Oh berarti mengakhirkan isya boleh dari jam 2. Nah gara-gara baca matan ini ada orang maulid dan maghrib isya 12. Ada orang tahlilan maghrib 12 sampai isya jam 9 baru komat padahal di masjid. Ada orang lewat mau sholat isya nggak jadi kalau masih belum masih mulai terus. Ada pengajian fikih habis maghrib sampai isya banyak kan begitu. Ya kan. Ini jadi sholat isya jadi. Dalilnya apa? Ini dia pakai dalil ini. Padahal Sakinah itu mata judul. Tafsirnya ini saya bilang tafsirnya. Boleh kita mengakhirkan sholat isya ada dua. Sekali lagi ya. Boleh kita mengakhirkan sholat isya bukan pada waktunya ada dua. Pertama kita mau niat sholat tahajud. Nih. Kalau saya mau sholat tahajud ada dua. Akhir isya sunnah. Begitu keterangannya. Nah, ini tahajud pagi diakhirin mati. Mampus ya tuh. Punya utar. Ya, paham. Jadi boleh mengakhirkan isya bahkan sunnah apabila tahajud. Niat mau nanti sholat tahajud. Makanya mazhab Imam Abu Hanifah ngerjain sholat itu enggak lima. Kalau kita kan maghrib, isya, zuhur, asar, subuh, dia enam. Mazhab Abu Hanifah tahajud. Abu Hanifah itu sholatnya enam yang wajib. Tambahnya tahajud. Alhamdulillah mazhab kita musyafi cuma lima. Mau buat Allah kita. Kayak mau buat nipah. Saya yakin ada orang pagi-pagi matanya pada begini semua. Karena tahajud wah wajib Imam Abu Hanifah. Alhamdulillah kita sunnah makanda. Di sinilah istilahnya Imam Abu Hanifah karena tahajud itu wajib. Begitu. Nah kita sunnah makanda. Sunnah makanda tengah-tengah. Makanya sunnah ini kuat ya maka sunnah mengakhirkan isya apabila kita mau niat sholat tahajud. Kalau nggak sholat tahajud, kita jangan tepat waktu. Kan nggak ada yang sholat di masjid. Mau nggak mesti sih? Entah jam 2 saya mau. Wah, masih sepi. Padahal di antara ciri orang munafik adalah berjamaah isya sama subuh. Yang pertama ya, kalau mau tahajud silakan mengakhirkan sholat isya.
Yang kedua, apabila tempat itu bukan buat berjamaah, di rumah. Tuh, istri kita tuh di rumah. Tuh, niatin boleh tahajud, hindarin isaknya. Nah kalau kita di masjid, apalagi jadi imam masjid, apalagi jadi merbot, apalagi tukang azan. Di mana tukang azan nih? Wah, dia nanti isaknya jam 2 katanya. Lalu ada yang azan. Apa bagian rekam nih? Ini keterangannya. Apabila sholatnya bukan berjamaah, berarti buat siapa? Perempuan. Kita mak sholatnya di mana? Di masjid. Saking pentingnya berjamaah, diantaranya ciri orang munafik nggak berjamaah isya dan subuh. Salat terat di zaman sekarang, sampai salat teratnya jam maghrib 12 sampai jam 9 jam 8 udah selesai, nggak usah kok buah kok macam komat. Oh, pikirnya udah salah, harusnya tetap azan susunannya tuh. Komat mah pelengkap azan. Apabila itu telah tetap azan keterangannya, bukan kok komat 12 jam. Jangan ikutin ya, jangan ikutin. Boleh mengatakan isa tadi dua. Satu, meniat syarat dahan. Kedua, bukan tempat ber lapang banget menerapin ini. Jumelin sama ketua musola berbedek di bang azan kemana ini kunci gelawa lagi. Eh lawan, saya dapat dalil dari Pak Ustaz, boleh mengakhirkan karena kamu mau Ustaz. Wah, berantem kita ya saat. Nah di sini bilangnya nih sama, apalagi udah sunnah malam Jumat tahlilan ratiban di masjid sampai 12 lewatin isya udah sunnah mengalahkan yang wajib. Terbalik nggak? Terbalik. Iza ta'arad sunnah wal wajib kudima al wajib, apabila berbenturan sunnah sama wajib dengan yang wajib. Kebalik. Ratiban sunnah isanya di belakangnya. Kebalik nggak? Kebalik. Siapa yang dosa? Tidak. Tapi yang berusaha? Tidak. Ngelakuin. Ngelakuin. Nah, pakai bawa-bawa kita. Paham ya? Sedikit aja paham nih. Bilangin sama yang pengajian tadi seperti itu. Kalau dia ngomong, kan isapin ada. Itu matang. Sarahnya seperti itu penjelasannya. Sarahnya penjelasannya seperti itu. Begitu keterangannya. Coba kita lihat dari segi dalil. Satu. As-salatu fil waqtiha. Salat itu tepat waktu. Kedua, Al-Qur'an, inna salata kana 'alal mu'minina kitabam. Artinya salat itu waktunya sudah ditetapkan. Ketiga, fawailul musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Enggak mungkin ini yang ngarang kitab nyuruh mengakhirkan salat. Ternyata keterangannya tadi dua boleh bersolat tapi bu tambah satu makruh hukumnya apabila habis isya nih bukan ibadah begadah. Kenapa lebih baik tidur nanti jam ketiga sholat. Begitu keterangannya tuh. Kalau niat sholatnya pengen tepat waktu, isya tepat waktu, keterangannya apabila habis isya tidak ada kegiatan ibadah, maka lebih baik tidur. Begitu keterangannya ya. Keterangannya seperti itu. Kalau buat ibadah nggak apa-apa. Keterangan gitu, makruh. Di kitab kita telah akhir makruh hukumnya apabila habis isya enggak ada kegiatan ibadah jumlah catur lihatikan Mancing, 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 manc
lauk, makanan seperti itu. Ya, dikit-dikit berubah ya. Ini amalin, alasan orang-orang Nabi kisah itu bablas, itu keterangannya bukan seperti itu. Salah, caranya dua yang membolehkan mengakhirkan salat isya. Ya, sedikit aja tetap. Bantulahumma bihamdika syukurallahillahi'ina antarastagusurutu'atawailaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.